Jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. Dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Dan perlu diingat bahwa vaksinasi sendiri tidak bisa menjadi upaya pencegahan. Dia harus menjadi kesatuan, menjadi pelindung dari protokol kesehatan. Kita tahu persis bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita memakai masker, dan juga menjaga jarak. Sangat penting, ditambah dengan tracing, testing, dan juga negatif. Itu harus dikerjakan bersama-sama dengan vaksinasi. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi.